Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jigumin Channel The House. Yuk, kita langsung aja ya. Langsung ya bang, langsung. Turun ya. Lagi stres gue, yang pikiran ya. Main PUBG bukan ngurangin stres, nambah stres. Kenyataannya menyakitkan. Tapi kita coba dulu ya. Apakah match ini bakal nambahin stres gue atau ngurangin stres gue? Main game jangan buat nambah stres ya guys ya. Sekarang main PUBG makin stres gue. Gue pake mini sekarang jago loh guys. Panik lo. Flashbang langsung lompat keluar. Kenapa flashbang dia guys langsung juga cungkit ya. Kali 6. Gak suka. Please recall me. Oke, penyakit recall me, kita matiin dia. Ada mini tadi, Bang aja mau pakai mini guys. Kita dapat kali 6 ini. Mini gua kali 6 lumayan sih, tapi kali 8 lebih mantap lagi. Pakai mini ya. Panik sih. Kena flashbang langsung nol ya. Ditunjukkan batang hidungnya langsung. Kita buka, semoga dapat M4. Biar dapat full set. Yip, M4. Nice banget, guys. Nice. Kita dapatkan apa yang kita inginkan. Terima kasih Tencen. We love you. Terima kasih Tencent Games ya. Krafton ya sekarang, Krafton Games ya, Krafton. Krafton Games, let's go Krafton. Kita gerak aja langsung ya, menuju ke pumpkin atau Halloween yang lain. Karena kita baru dapat satu. Ngapain sih? Ngapain sih? Ngapain sih? Easy. Ngapain sih? Kalian semua. Eh ada squad loh sama yang ini. Yang itu. Yang itu juga. Halo. That was easy. Dan gue cara orang aja. Tapi kali 6 gak enak mini gue pak. Kenceng banget tensinya, belum gue atur. Kurang pas tensinya kali 6 gue. Terlalu kenceng. Gede DP gak selanjutnya ini. Kena headshot semua tembakannya. Ada yang turun sih ini. Ngeri ke 8 dulu guys ya. Ulti musuh dulu, kita belanja ke 8.
A few inches later. Bruh. Jelas gue yang kiri kanan ya. Kayak ngecek gitu juga. Bling sana, bling sini, bling sana, bling sini, bling. Halo guys. Ada ibu-ibu guys. Kaget lah. Yang depan siapa lagi? Beda squad guys. Tombol get in gua, aduh ngesel banget, ya ampun. Mati ya, teman gua yang meninggal ya. Kan maksud gua untuk biarkan kau mati ya. Kamu bisa lihat sendiri lah keadaan gua sekarang seperti apa. Kejepit. Baru ngeratain musuh, muncul lagi musuh. That was easy. Gak bisa gua recall ya, yang udah mati. Yang bisa di recall tuh yang udah keluar dari game, jadi gak bisa gua recall, percuma juga sih. Kecuali kita mau jadi tumbal sih, bisa aja sih. Jadi tumbal dalam arti kita sengaja hidupin, kalau dikenokin orang, berarti ada orang di sini, masuk akal kan? Strateginya. Aduh, bensinnya habis. Oh, di atas tuh ada orang. Nope. Bang, oke. Gara-gara mau hidupin tumbal, hampir mati gue. Gak worth it. Kalah lah, bingung gue. Tapi sakit banget ya. Tahu dia pakai ilmu apa, dia tahu posisi gua segala macam, tembakan headshot semua lagi. Waduh, lihat headshot semua tembakannya asing. Makan
Finish him. Sendirian gua ratain semua. Gemos ini. Makanya kalau emosi jadi jago, guys. Kata teori apa itu ya? Tapi itu terbukti sih. Gua udah coba berbang kali. Kalau lagi emosi gua mainnya bagus. Kapan? Ya, bro. Gua tuh pakai itu silakan. Gua mah enggak ngurus dah. Lagi emosi nih gua nih. Nyari musuh dulu nih. Emosi yang bagus ini ya, emosi yang diluapkan dengan cara bermain dengan baik. Oh, ada. Nice, very nice, baby. Nice. Hello, guys. Easy. Kalau ngisi bensin, bos. Entah teman gue dapetin satu sih. K8 gue ambil ya, mesti ada yang bawa MP tadi. Mau belanja juga kita. Baru tadi kalau gua tabrak mungkin gua mati, guys. Gua berhenti agak jauh dikit mungkin menang lebih mantep. Tadi kayaknya gua berhentinya terlalu tengah-tengah, tapi setidaknya gua berhasil ngenokin satu sih, jadi mereka agak panik, guys. Kalau tadi gua agak nokin satu sekala gitu. Oh, teman kita juga bengendok-endok dari pinggir kan, dapat itu. Terus kalau gua ganti UMP enak juga main UMP. UMP luar biasa sih emang. Nope. Banyak udah gue pecahin tuh. Wow, sakit sih. Kayaknya tadi bunuh gue. Keras-keras juga maksudnya, kesel banget gue. Tapi kayak vaulting ini gak kedengaran ya. Maksudnya gak ada yang tau loh dari tadi gue vaulting. Jepit sih dia. Untung gue ada backup-an sih, ini temen bisa diandalkan juga nih, jago juga. Teman-teman. Kayaknya tadi yang bunuh gue. Balaskan sih dia nembak. Coba kita. Yuk. Sini, bro. Gua kalau udah make ini ya. Make laser gua enggak mau buka scope, guys. Soalnya harusnya hip fire itu sakit, tapi ternyata gua enggak gitu sakit. Lumayan sakit sih sebenarnya. Cuman gak sesakit yang gue harapkan. Kita kan tempat Halloween aja. Kayaknya bawah. Oh, ada nempel. Musuh di depan. Mati kok.
Weh, sakit juga ini. Mana sih dia? Berkumpul dekat aku, guys. Berkumpul dekat aku, guys. Sabar ya. Gua tahu cara lawan orang kayak gini nih. Gila, ngeras kayak gitu. GG sih lu. Kalau berhasil bu maju kayak gitu sih GG sih. Watch out. Watch out. Kayak sih kan. Dibu mati dah. Bang. 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 Salah dah. Ah, sial lu bang. Teman gua bang. Kalau bisa menang lu itu. Temen gua kalau timbar deket menang, guys. Sial.